Ya, kita bersua kembali di saluran Berita RTM dan juga di TV1. Anda sedang menonton kami di Grandstand Selamat Pagi Malaysia. Kita bersiaran selama 3 jam pada pagi ini. Juga kita nak bersama dengan sahabat penyampai kita di radio radio yang terpilih. Untuk segmen seleksi pagi, kami bawakan untuk anda DJ Ali. Silakan. Terima kasih rakan Sugaza, Ismail dan juga Syuhada di Angkasa Puri. Selamat pagi semua penonton Selamat Pagi Malaysia di TV1. Dalam seleksi pagi, kita sedang bersiaran secara langsung melalui saluran Berita RTM dan My Preview pada pagi ini di Konti, Perak FM. Ya. Dan saya mulakan sesi pagi kita dengan jawapan cuaca di Perak, di mana sebelah pagi hujan di satu dua tempat, makala petang hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, makala malam pula hujan di beberapa tempat. Dan status terkini COVID-19 di Perak, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di empat mukim di Perak, iaitu di Pekalan Hulu, Taiping, Hulu Perak, Ipoh, Cemoh, Lahad, Tanjung Rambutan dan Hulu Bernam Timur ditamatkan hari ini seperti dijadualkan. Manakala PKPD di Bagan Serai dan di Paribunta juga ditamatkan pada 4 Jun lebih awal dari jadual. Sementara itu, Perak mencatatkan 384 kes baharu semalam, ya, di mana 163 kes daripada kluster sedia ada, 113 kes saringan kontak rapat, 108 lain-lain saringan dan 1 kematian serta 1 kluster baharu. Laporan vaksin di Perak, Perak mencatatkan sebanyak 105,298 individu telah melengkapkan kedua dos vaksin, manakala JKJAV menasihatkan orang ramai agar dapat hadir temu janji vaksinasi 15 hingga 30 minit lebih awal dan sentiasa mematuhi SOP. Dan bagi mereka yang tidak sihat dan juga yang berstatus kes yang disahkan kontak rapat, suspek positif dan individu dalam pemantauan seperti di Mas Jatera adalah tidak dibenarkan untuk hadir. Dan Kerajaan Perak juga mengumumkan pakej rangsangan ekonomi PRE Perak Sejahtera 2021, ya, jumlah RM19.5 juta. Dan Menteri Besar Perak Dato' Sarani Mohamad berkata ia bagi menghadapi impak COVID-19 termasuklah Perintah Kawalan Pergerakan Penuh PKP 3.0 yang dilaksanakan sehingga 14 Jun ini. PRE itu merangkumi 8 intipati iaitu pengecualian sewaan rancangan perumahan, moratorium pinjaman dan sewa beli perumahan dan pengeluaran sewaan gerai dan juga bantuan on-off penjaja dan peniaga kecil. Selain itu, ia juga membabitkan moratorium pinjaman pengajian di Perak, pengajian tinggi Perak, penubuhan pusat penempatan gelandangan sementara di Kinta. Dan bagi sektor pelancongan, cukai tanah serta pertanian dan juga perikanan. Nampaknya sampai sini dulu seleksi pagi di Selamat Pagi Malaysia dari Konti Radio Malaysia Pernah FM dan saya Eli Fazilah Hanafi, juga penerbit Saiful Naud Sabran serta kru teknikal ICT Pernah FM mengucapkan terima kasih banyak. Ingat, terus kekal berada di rumah, patuhi SOP, lakukan penjagaan fizikal, pakai pelitup muka, amalkan kawalan kendiri bagi memastikan diri, keluarga dan masyarakat kekal selamat. Kembali semula bersama Ismail dan Syuhada di Angkasa Puri. Silakan. Jumpa lagi. Bye.